Di saat mana turun, roh dia ni sedang turun-turun ke bawah ni, syaitan sebut, kan aku dah sebut, tak mati lagi, tak mati lagi. Tengok, kamu tengok, kamu rasa sendiri, tak mati lagi sekarang ni. Turun-turun tu, bawah sikit daripada kemaluan dia, tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga. Malaikat maut masuk, kumpulan yang ketiga ni, rentak daripada bawah. Rentak daripada bawah tu, zup naik, zup sampai ke halkom terus. Bila sampai di halkom, bila roh ni sampai di halkom, terkeluar perkataan penyesalan kali kedua. Penyesalan kali kedua. Mulut manusia ni sebut terus, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah, disuruh. Qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Malaikat jawab terus. Malaikat jawab di saat tersebut, malaikat kata apa dia? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup di dalam keadaan melakukan kerja yang buruk sepanjang dia hidup atas dunia. Hatta iza hadara ahadahumul maut. Sehinggalah sampai saat yang dinamakan dengan sampai saat kematian pada dia. Lalu bila sampai hadara ahadahumul maut, sampai di halkom dia tu, lalu mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Malaikat datang lagi. Malaikat sebut, kalla, jangan begitu hidup ini. Hidup ni jangan begitu. Idza balagati taraqi. Bila kamu direntak, roh kamu sampai di halkom. Bila sampai di halkom, malaikat tanya terus, wa qila man raq? Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Siapa yang boleh pulangkan sekarang? Bila dah sampai di halkom, cuba turun balik. Malaikat cabar, turun balik roh kamu sekarang. Wa qila man raq? Wa dhanna annahu al-firaq. Bau perasan, mati dah aku ni. Bila mati dah aku ni, wal taffatis saqu bisaq. Mata dia terbeliak, pandang kanan, pandang kiri. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu. Mata tu terbeliak, pandang kanan, pandang kiri. Lalu keluar roh daripada jasad kita ni melalui mata setiap anak Adam. Saya sebut secara ringkas, saya tak detailkan. Saya nak sebut gambaran bagaimana bila roh keluar saja daripada tubuh badan ini, start daripada situ bermula kematian. Mati kita ni masuk dalam bekas. Yang dua je bekas. Sama ada bekas warna putih, sama ada bekas yang warna hitam. Na'udzubillah min zalik. Kemudian dibawa naik, menghadap depan Allah. Naik langit yang pertama, penjaga langit yang pertama tanya, roh siapa kat ini? Naik langit yang kedua, roh penjaga langit yang kedua tanya, roh siapa kat ini? Naik, 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 sampai menghadap depan Allah. Kemudian bila menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam syurga illiyin. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah. Bila sebut tentu dalam syurga illiyin, turun terus roh ni. Turun terus berada di hujung kepala masing-masing. Kemudian bila naik roh yang bau busuk, kemudian dalam keadaan buruk dan keji, malaikat celah, 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 sampai menghadap depan Allah. Bila menghadap depan Allah, lalu Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijjin. Bila sebut neraka sijjin, turun terus roh ni. Turun roh ni, turun di hujung kepala masing-masing. Memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita mula nampak siapa yang buka butang baju kita. Kita boleh rasa saat mana orang mandi jenazah kita. Kita sebut pada orang yang mandi jenazah kita. Perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi, kita sebut. Jangan kasar sangat. Dalam keadaan sedemikian rupa ini, dalam keadaan sebegini, diuji oleh Allah. Kemudian, dalam keadaan begini, kita rasa saat mana orang mula kapan jenazah kita. Orang mula usung jenazah kita. Kita bilang berapa orang. Kita boleh bilang berapa orang yang nak solat jenazah kita. Kita nampak semua diusung jenazah kita sampai ke kuburan.